Ya Allah, alat berat teman-teman, gede banget ya. Oke, ini pohon yang tebang nih teman-teman. Kita ngantri juga sini ya. Nih pohon yang tebang tuh banyak batu-batu. Wah, Masya Allah. Dan ini sebelah kiri sudah diturap ya teman-teman ya. Dan sebelah kanan ini belum, pastinya akan dikeruk. Nah, ini ngeri banget kalau musim hujan teman-teman. Ngeri longsor ya. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Oke, kita lihat pengarahan dulu ya. Oh, seru jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alat berat teman-teman, gede banget ya. Oke, ini pohon yang tebang nih teman-teman. Kita ngantri juga sini ya. Nih pohon yang tebang tuh banyak batu-batu. Wah, Masya Allah. Dan ini sebelah kiri sudah diturap ya teman-teman ya. Dan sebelah kanan ini belum, pastinya akan dikeruk. Nah, ini ngeri banget kalau musim hujan teman-teman. Ngeri longsor ya. Tuh banyak batu-batu ya ditemukan di jalur puncak gue ini. Dan ini informasinya untuk dibuat jalan ke wisata atau ke villa nih, belum jadi teman-teman. Udah seminggu yang lalu masih pengerukan tanah. Dan sebelah kanan nih, Masya Allah, tinggi banget ya teman-teman, ngeri. Jujur saya ngeri dari sini. Tuh tinggi banget tuh, Masya Allah, tinggi banget. Ini diperlebar nih teman-teman, kemarin masih sempit nih, sekarang udah terbaru ya, udah diperlebar nih. Update terkini teman-teman. Masya Allah, sekarang sudah dibuat gorong-gorong ya, ataupun kerukan ya untuk saluran air. Dan ditemukan banyak akar-akar tuh ya, ditemukan akar, batu, bermacam-macam teman-teman. Dan di sebelah kanan tuh sedang pembuatan turap ya. Dan di sini itu sedang dibuat gorong-gorong atau saluran air ya. Sudah ada beton-betonnya. Dan ini turap ini sudah dipasang ini. Ini Tiris Pisang Village wisata. Dan sedang udah sampai sini ya pemasangan turapnya ya. Masya Allah. Di sini nih saya ini pernah kepleset ya teman-teman. Ampun, ampun. Ini banyak orang juga yang liatin ya. Mungkin para warga ya. Ini turap udah tinggi banget teman-teman. Ini tebalnya sekitar 1 meter lebih nih. Dan di atas juga ya, Masya Allah. Akar-akar pohon pinus tuh gede-gede banget ya. Lah, itu kenapa tuh mobil putar balik? Oh, mau kemana dia? Oh, ke arah sini. Oke teman-teman. Wih, masih tanah merah ya. Widih, masuk Taman Sukawangi. Bisa lewat Coran. Oke, kita seperti dulu widih teman. Ada Dede Gemes. Waduh, ada apa itu? Mater. Oke teman-teman, kita lihat yuk. Nah, ada pegawai.
apa bro? Hah? Pegawai. Hah? Pegawai itu. Kenapa? Itu pegawai lewat sini tadi. Kalau itu biasa, lumpur. Karena papasan sama truk ya? Iya, lumpur, lumpur. Lumpur tanah. Malu nggak bisa tahu kembali lagi ya? Tahu nih, masih ditutup. Ya, bukan apa. Ekor ya? Masuk Taman Sukawangi bisa lewat tuh. Kalau mau masuk bisa. Kalau pengunjung umum belum bisa dong. Ya teman-teman, seperti itu tuh suasananya, si cor-coran. Ya berpapasan di situ tuh. Berpapasan. Papasan ya. Oke teman-teman, kita terpaksa harus ngantri dulu nih. Oke, kita suruh masuk. Kita masuk ya. Yang boleh lewat coran hanya pengunjung wisata, gimana? Tuh teman-teman, kalian bisa lihat tuh jalannya, masya Allah, lumpur habis, lumpur. Ini kayak rute saya Puncak 2 waktu rute Cianjur nih. Kalian bisa lihat teman-teman, lumpur tanah semua. Dan di depan tuh ada mobil truk, dan ini rute ini dilewati dengan apa ya, dengan mobil mewah nih, makanya jalannya rusak ya, karena mobil mewah lewat sini. Padahal cocoran udah bisa dilewatin kali ya, tapi ya akan hanya tugas proyek yang tahu bisa tidaknya, kita hanya berasumsi doang ya, kita ikuti aja, kalau bisa lewat lewat, enggak ya apa-apa, kita lewat sini. Dan seperti ini teman-teman jalurnya nih. Ada apa nih, kita ngantri lagi nih. Hati-hati teman dengan besi-besi coran di sini nih, kaki hati-hati. Oke, kalian bisa lihat ya, lumpur tanah. Dan sebelah kanan ini udah dicor ya, seminggu yang lalu belum dicor ya. Kita tutup visor karena debu teman-teman. Ini sebelah kiri Bukit Purnama ya. Kalian kalau mau camp bisa di sini, Bukit Purnama. Dan ini belum dicor ya teman-teman, masih lapisan dasar itu. Dan di sini juga mobil antri ya, buka tutup ya, tunggu komando tadi dari yang punya HT. Oke teman-teman, kalau kalian bisa lihat tuh ada pawai, pawai mobil molen. Di depan tuh banyak sekali mobil molen ataupun monster roda. Roda berapa ya, 10 apa 12 nih? Ya seperti itulah pokoknya. Ada monster. Mobil proyek semua di sini. 1, 2, depan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya. Ini ngantri nih. Ini muatan semua nih yang mau ngecor ini. Ini rute-rutenya melewati jalur Puncak 2 Cipanas ya. Dan sebelah kiri ada alat berat juga tuh sedang mengeruk tanah ya.
Dan sebelah kanan ini ada selamat datang di wisata Curug Arca, teman-teman. Tuh, teman-teman. Curug Arca ya. Padahal ini hari Sabtu loh. Wisatanya berkurang ya pastinya ya. Ini kondisi menanjak, banyak batu kerikil, hati-hati teman-teman. Banyak batu kerikil ya. Kalau motor off-road enak tuh, kayak CR-V tuh, lihat tuh. CR-V mas, soknya tinggi. Dia mah ambil jalur off-road juga enak. Lah kita Matic Beat lagi. Alhamdulillah nih, udah bisa nanjak. Oke, di jembatan Arca 1 nih. Oke, kita kasih jeda dulu. Oke, kita tahan dulu teman-teman.